diikat dengan air suci yang telah diberi mantra khusus agar kelak akan menjadi anak yang berbakti dan patuh kepada orang tua. Bocah sunatan akan diuntun di pundak untuk diarak beramai-ramai sambil diiringi musik tradisional khas suku Bobongko, sembari menunggu seni bela diri kanta atau sering disebut dengan kanta, disambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita oleh masyarakat. Dan yang akan memperagakan seni bela diri kanta adalah Om Salinomo yang sudah malang melintang pada dunia kanta di Kepulauan Togean. Beliau tak asing lagi di mata masyarakat Togean. Lalu dilanjutkan dengan tarian penyambutan atau pengantar bocah sunatan. Tarian ini sangat khas di Kepulauan Togean, apalagi dilakukan oleh ibu-ibu selaku sesepuh adat Bobongko yang benar-benar agak sedikit lucu dan unik dengan tarian kepak-kepak sarung dan janur kuning. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan dengan tarian yang cukup unik. Pendek kata, sangat lucu banget. Setelah melalui karak-karakan selanjutnya, bocah sunatan segera bersiap untuk proses sunat yang dilakukan oleh seorang mantri. Dan untuk mengurangi rasa takut dan grogi, si bocah sunatan sengaja terbaring sambil bermain game. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.